soalnya karena aku tadi pakai VPN, terus aku buat tutorial lagi yang nggak pakai VPN. Nah, aku coba dulu buka poin snack medianya apakah bisa dibuka atau enggak. Kalau misalnya tidak bisa seperti ini, kita kembalikan lagi, terus kita cari aplikasi Play Store, Google Play Store. Nah, kita lihat di sini aplikasi dan game saya. Di sini ada khusus update aplikasi namanya gitu guys. Apakah ada snack video atau enggak? Di sini ada tertera di sini snack video. Nah, kita update aplikasi snack videonya guys. Kita lihat dulu aplikasinya sampai selesai guys. Di sini terakhir di update tanggal 2 Maret guys, berarti kemarin di update-nya gitu. Soalnya kemarin itu sempat heboh di berbagai media sosial yang berkaitan dengan aplikasi snack video. Kenapa ya aplikasi snack video tidak bisa diakses atau dibuka lagi? Karena baru tahu kalau pemerintah telah memblokir aplikasi snack video ini guys. Gitu. Nah, aku sempat tahu baru sekarang guys, tanggal 3 Maret ini, dan pemblokiran aplikasi yang penghasil uang ilegal ini katanya kemarin guys. Gitu. Kita buka lagi aplikasi snack videonya, apakah bisa dibuka atau enggak, kita cekin guys. Alhamdulillah bisa guys. Kita check in langsung. Nah, kalau sudah, ini bentuk koin aku yang udah kembali guys. Kan tadi kan harus update dulu aplikasinya gitu guys. Ini kode undangan aku ya guys, 134.47.227 guys. Nah, di sini aku udah narik koin, di sini udah ada riwayat koin guys. Udah lumayan banyak sih ini penukaran uang. Udah selesai, alhamdulillah udah dikembalikan lagi koinnya. Nah, pada hari ini kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Bagi kalian pengguna snack video, jangan lupa update aplikasinya pada hari ini juga, karena kemarin tanggal 2 Maret 2021 telah mengupdate aplikasi yang telah diblokir pemerintah karena pembuat aplikasi snack video ini tidak akan berdiam diri melihat kondisi aplikasinya diblokir oleh pemerintah gitu guys. Nah, di situ pembuat aplikasinya telah mengupdate aplikasinya di Google Play Store guys. Nah, jadi bagi para pengguna snack video yang belum update aplikasinya,